Saya kira cukup kurang ajar, cukup rakus, tidak berperi kemanusiaan. Kalau betul pemaju merobohkan rumah tersebut, just imagine mana penduduk nak tinggal. Jangan buat penduduk-penduduk sini macam Palestin nak kena halau dengan Israel. Mereka ni semua ada anak bini, mereka semua ada rumah tangga dan sebagainya. Kita dah tahu memang kewujudan dan juga hasrat pemaju untuk membangunkan kawasan ini. Dan pihak penduduk pun juga telah pun beberapa kali cuba menghubungi pemaju dan juga pemilik tanah untuk berbincang terutamanya. Kalau boleh dapat dari segi kaedah perbincangan untuk menangguhkan ataupun dari segi pampasan kepada penduduk. Tapi pemaju tidak pernah mahu kerjasama. Semua penduduk turun hari ini untuk kita menghalang tindakan pemaju daripada melakukan perobohan di kawasan ini dengan harapan pemaju nak berunding dengan kita. Kita bukan niat kita nak pau pemaju, nak kacau pemaju, tidak. Berunding atas dasar peri kemanusiaan untuk serba sedikit bagilah apa ni ruang dan hak kepada penduduk untuk bersuara bagi melahirkan apa pun perkara yang mereka rasakan perlu diberi pembalasan yang simpel.